environment, our mind and strength have been challenged in order to survive. As Indonesia is the host country for the G20 presidency this year, we must use this opportunity to promote diplomacy and communication. We must stop acting as a unit, but as a system, because together we can recover stronger. I am Melanie Therisha Barron, Putri Indonesia Jawa Barat. Tonight I'm standing here, representing women who dare to dream and contributing to be the uniquely beautiful modern hero today. So to all my beautiful sisters, we are all worthy of our dreams. I'm Adinda Krishela, 25 years old, from Jawa Timur. Economic disparity is still prevalent. I witness thousands of women and children every year drop out of school due to poverty. For the past 8 years, I've been trying to provide alternative education for marginal children and sex violence survivors through my platform Sekolah Marginal. For I believe that collective actions will bring tremendous impact. So I'm calling my fellow sisters and brothers out there to work together and be the light within darkness. Saya Erina Sofia Gudono, 25 tahun, Putri Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. From Italy to Indonesia, it is our time to host the G20 summit in this critical time in history. We have suffered the harsh reality of the pandemic, but not even that can dim our spirit. So let's create inclusivity and stand together, united, because only then can we recover and grow stronger. I'm Laksmini Swadana, 26 years old, your Putri Indonesia Bali, 2022. Menghadapi tantangan ini. Satu konsep mindfulness yang saya percaya, kata-kata itu tidak akan menyakiti saya jika saya tidak mengizinkannya. Saya, Sharon Tanumata, Nusa Tenggara Barat.
of Indonesia. I am proud that with Indonesia's presidency in G20 highlights our free and active policy that is adaptable to thrive global challenges. And with global health architecture as one of its pillars, and having worked on the design of the COVID-19 vaccine production, I highly support the equitable access. Recover stronger. I am Chrissy Francisca, your Putri Indonesia Banten Satu. Provocation and the growth of hate by thinking carefully before we say or do anything. The tongue has no bones, but is strong enough to break a heart. So use your words carefully and wisely. I'm Erfiera Lovienta, 23 years old, proud to represent Sumatra Barat. Pemirsa Pageant Lovers, baru saja kita mendengar pidato singkat para finalis. Mereka sudah menyampaikan ide dan gagasan mereka tentang isu yang berkembang di masyarakat. Through their speeches, the world changes. Wow, pokoknya tadi speech-nya keren-keren sekali ya. Tapi Choky Sitohang, yes, Patricia Gang. Anda sebagai Chosy, the founder of Chosy, public speaking coach, what do you think dengan speech-nya mereka? Mereka bicara dari hati, Pat. Yes. Mereka ngomong benar-benar dengan suara dan gestur yang rendah hati, tegas, dan membawa energi kepada setiap orang yang mendengar. Apalagi mereka udah punya fans. Jadi, apa yang mereka kemukakan, itulah masa depan Indonesia kalau kita mau bantu mereka suatu saat nanti. Amin. Keren banget. Bukan hanya cantik, tapi juga pintar. Jadi bingung kan mau pilih yang mana? Keren banget. Keren banget. Dan juga mereka kerennya itu karena juga makeupnya, tata riasnya tuh dari Beauty Queen Series by Mustika Ratu. High quality makeup with skincare benefit.
serta nih perhiasan yang sudah dipakai mereka. 11 finalis Putri Indonesia 2022, persembahan dari Hartono Wiratani. Pantesan semuanya. Keren. Totalitas ya. 11 besar, Asian Lovers, kita mesti bersabar untuk melihat keputusan juri. Nanti kami akan bacakan. Tapi saya pengen dengar teriakan-teriakan dari setiap daerah yang sudah datang jauh-jauh ke Jakarta. Apakah pendukungnya masih semangat malam ini? Coba ya, kita coba dari yang paling barat ya, dari Pulau Jawa. Jawa Barat, mana pendukungnya? Jawa. Kalau tadi itu sudah Jawa Barat, kita coba lagi ya. Jawa Timur! Oh, lebih heboh nih kayaknya Jawa Timur nih. Hati-hati mbak, mas. Hati-hati, ya ampun. Udah sampai. Aduh, sabar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Masa depan masih ada. Tenang. Masa depan masih ada, oke. Okay. Daerah istimewa Yogyakarta, mana? Vision Lovers dari Yogyakarta. Banyak juga, Pet. Banyak juga. Coba. Gimana kalau Bali? Itu dari sebelah situ tuh. Tuh, poster-posternya semua. Yang mau disapa, saya pengen dengar tepukan tangan paling meriah sekali lagi. Yang pengen didengar suara daerahnya. Masih banyak yang belum disebutkan. Coba sambil teriak sebut daerahnya. Oh, saya dengar DKI Jakarta 5, saya dengar. Sumatera Barat juga. Pendukung Sulawesi Selatan 2 mana? Calon dari Nusa Tenggara Barat, NTB, hadir di sini, tim Mandalika mana? Oh, sebelah sana. Selamat datang. Good, good. It's just good to see you guys here in a healthy condition. Sekarang kita akan menunggu saat-saat penting, hasil rapat dari Dewan Juri untuk menentukan siapa yang menuju ke tahap berikutnya. Tapi ada penampilan spesial yang sudah disiapkan juga. Betul sekali. Sebentar lagi kita akan melihat penampilan spesial dari 11 finalis Putri Indonesia yang akan melakukan fashion show membawakan rancangan Joe Official X Naranaya dengan koleksi The Art of Nature. Thank you.
Putri Indonesia 2022. Keren ya. I love it. Aku juga pengen pakai loh itu sayap. Pet? Pengen show. Mau kemana? Oh ya, aku lupa, aku lagi nge-host. Tetaplah di sini. Okay, jauh-jauh. Pet, itu pertama kalinya. Kalau saya ingat saya, 8 tahun saya membawakan acara ini. Pertama kalinya para putri Indonesia lakukan fashion show seperti tadi. Tepuk tangan sekali lagi, keren abis. Dengan kostum yang menjulang gitu, memukau. Betul sekali. Dan mereka hanya mengganti bajunya itu selama 3 menit. Even less than 3 minutes. Oh my God. Well, amazing. Asian lovers, this is the moment of truth. Tapi di tahap berikut ini, tentu akan membuat kita semua lebih dakdikduk lagi. Momen yang ditunggu-tunggu. Sure. Siapa yang akan menjadi bagian dari 6 besar Putri Indonesia 2022. 6 besar Putri Indonesia 2022 akan mendapatkan hadiah berupa membership dari Paradigm Fitness selama 1 tahun. Dan sebentar lagi kita akan membacakan siapakah yang akan masuk ke top 6 Putri Indonesia 2022. Biasanya kan identik dengan amplop ya, yes. Patricia. Dan sekarang masih hangat dari tangan Dewan Juri yang terhormat diantarkan kepada kru kami. Dan para juri sekarang sudah kembali ke mejanya. Terima kasih untuk amplop yang sudah kami terima. Sudah di tangan Pat saat ini. Inilah amplop resmi dari pihak Mustika Ratu yang isinya adalah 6 nama Putri Indonesia 2022. Dan salah satunya adalah pilihanmu, Asian Lovers, pemirsa Indonesia. Baiklah, sudah siap dibacakan? Alright, let's open this. Let's open it. Pemirsa, hadirin sekalian, finalis yang masuk 6 besar Putri Indonesia 2022. Yang pertama adalah Jawa Barat, Melanie Theresia Perez. A fearless and powerful woman, talented in multiple sectors. Yes, that's Priyanka Chopra. Dia menginspirasi saya untuk melangkah lebih jauh melampaui keterbatasan saya dan keluar dari zona nyaman saya. If you fall, get up. Make mistakes, learn from them. Because we're given the power to change the course of our lives, to be limitless. Mengisi ke posisi berikutnya. Besar Putri Indonesia 2022. To educate and empower others. From emancipation to empowerment. Wow, sudah ada Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan menemani mereka di urutan berikutnya untuk 6 besar adalah teachers are true heroes. Mereka mengajarkan saya hal-hal yang penting dalam hidup tentang inspirasi, tekad, dan ketangguhan.
Semua orang bisa menjadi guru. Dan kita semua adalah pahlawan. So believe in yourself, because you are a hero. Baiklah, pageant lover. Tiga lagi. Keempat dari enam besar putri Indonesia. Selamat DKI Jakarta 5, Siti Megawati. I really admire Ibu Anisando. Namanya mungkin tidak familiar, namun wanita yang hidup pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satu pendiri sekolah perawat pertama di Indonesia dan satu-satunya perempuan yang menandatangani pendirian Palang Merah Indonesia. Semakin sedikit jatah tersisa, hanya ada dua tiket terakhir menuju enam besar. Kesempatan lebih dekat ke Putri Indonesia 2022. Berikutnya adalah Banten 1. Pandemi COVID-19 semakin menegaskan pentingnya sains. Tanpa kita sadari, tenaga profesional yang bekerja di bidang sains sangatlah berjasa dalam kehidupan kita. Mengerjakan tugas akhir di bidang produksi vaksin COVID-19 semakin memberikan saya motivasi untuk dapat menjadi pahlawan di bidang sains. One more spot, everybody, di enam besar Putri Indonesia 2022. Dan satu putri pilihan pemirsa Indonesia adalah... Ini adalah hasil votingmu, pemirsa Indonesia. Sulawesi Tenggara, Alina Lesiana. Malah adalah aktivis yang memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan wanita. Malah sih, when the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Pesan ini memiliki makna bahwa kita dapat berdampak besar untuk semua apabila kita memiliki kekuatan untuk menyuarakan dan melakukan sesuatu. Because I, you, we are heroes. Selamat kepada enam besar Putri Indonesia 2022. Saya ingatkan perjuanganmu belum berakhir, karena kami masih akan kembali menguji kemampuan kalian semua dengan pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri malam ini. Tapi sebelumnya, mereka juga sudah menjalani 10 hari masa karantina. Dan untuk menghadapi malam puncak malam ini, pasti tidaklah mudah ya, Coki. Betul, berat banget. Padat karya, jadwal kegiatan mereka, mereka sudah ikuti semuanya. Dan kami ingin mengajak Anda untuk melihat tayangan masa karantina ke-44 finalis Putri Indonesia 2022. Hai guys, welcome to Putri Indonesia 2022. Juga tahu liriknya. Kalau kalian offbeat, udah pasti salah. Aku lihat kalian tuh kalau berat tuh asal berat. Mungkin kalian ngerasanya masih cuma latihan.
Inilah kisah pencarian perawatan kulit dari hasil ramuan Ibu Dr. Dr. Amriyati Sudipyo. Berkisah dari rahasia kulit putri-putri keraton yang cantik cerah bersama yang menjadi impian para wanita Indonesia. Rahasia kulit cantik cerah bersinar ini turun-temurun ditemukan dari pencarian bahan-bahan alami hingga ditemukannya saripati bengkoang dengan manfaatnya yang dapat mencerahkan kulit. Saripati bengkoang didapat dengan cara diparut dan dikendapkan selama beberapa waktu hingga ditemukannya formula legendaris Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series untuk mewujudkan kulit cerah dan glowing bagi para wanita Indonesia. Seenak itu, sekenyang itu. Apa jadinya jika Surya tiada? Akankah kehidupan masih ada? Herbamuno Plus, bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Herbamuno Plus, bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Herbamuno Plus, bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Aku Mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series, seketika jadi amazing. Meski di masa pandemi, pastikan buah hati tetap aktif dan ceria. Berikan Vidoran Smart 1 Plus baru dengan kombinasi Cod Liver Oil dan 8 kebaikan formula imun up untuk jaga daya tahan buah hati. Vidoran, wujud cinta ibu tanpa batas. Love yourself. Style with change. Smooth with mild. Fun with pop.
Say love yourself. Essay love yourself. Enggak, semua hijau sama. Ada hijau yang super, super mie nutrient dengan brokoli. Like that super. Gurih kaldu jamur tanpa penguat rasa yummy-yummy steak ayam. Like that super. Hijau yang super cuma super mie nutrient. Like that super. Ini rahasia juara Keanu. Frisian Flake Prima Grow. Kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Banyak banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flake Prima Grow. Dengan ramuan rahasia Mojo Pelik, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Meremajakan kulit, menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air. Merawat diri, jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Apa jadinya jika Surya tiada? Akankah kehidupan masih ada? Aku Mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Kerjaan numpuk, hasilau. Ada sambal Indofood pedas dahsyat. Baru dengan cabai habanero. Dahsyat pedasnya, full dagingnya. Ini rahasia juara Keanu. Frisian Flake Prima Grow. Kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Banyak banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flake Prima Grow. Love yourself. Style with change. Smooth with mild. Fun with pop. Say love yourself. Essay love yourself. Baru, Roma Malkis Belgian Chocolate. Coklat Belgia mewah, menyatu dengan cracker serinya. Delicious. Roma Malkis Belgian Chocolate. Enak coklatnya. Kembali di berita faktual, pemirsa, turunnya harga kripto mulai memakan korban. Hingga korban mulai mencari makanan hemat di GoFood. Dengan cara seperti ini dan ini. Order GoFood sekarang. Sekian dan terima nasib. Tutututututututu. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi, kan? Pake saus merah, kan? Makanya, guys. Habis makan, gis dulu dong. Gis, harum wangi, habis makan. Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma Kelapang. Tas dulu ya. Terus di celup jalu. Oke. Gurih ya? Enak. Roma Kelapang, di celup lagi dan lagi. Tahukah, Mam, setiap gelas S26 Procalcol diformulasikan oleh Wyatt Nutrition Expert. Buku nutrisi dan belajar progresifnya untuk masa depan hebatnya. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Baru, Roma Malkis Belgian Chocolate. Coklat Belgia mewah, menyatu dengan cracker serinya. Delicious. Roma Malkis Belgian Chocolate. Enak coklatnya. Waktu ada aja momen gerah yang bikin kamu gerah ngapa-ngapain. Chill, guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Gerah, chill aja lah. Sprite. Aku cinta padamu. Iya. Beng-beng sekarang lebih besar. Ekstra coklatnya, ekstra karamelnya. Bikin makin cinta. Beng-beng, makin besar makin cinta. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak.
Nggak, semua hijau sama. Ada hijau yang super, super nutrient dengan brokoli. Ada super. Gurih kaldu jamur tanpa penguat rasa yummy yummy steak ayam. Ada super. Hijau yang super cuma super mie nutrient. Ada super. Ini rahasia juara Kiano. Frisian Flake Prima Grow. Kombinasi Prima AAE dan 4 kali DH. Banyak banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flake Prima Grow. Apa jadinya jika Surya tiada? Numpuk, selau, ada sambal Indofood pedas dahsyat. Baru dengan cabai habanero. Dahsyat pedasnya, full dagingnya. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Cheeky Twist. Dengan rasa roasted corn, bikin serumu gak habis-habis. Cheeky, play the circle of fun. Kembali di berita faktual, pemirsa, turunnya harga kripto mulai memakan korban. Hingga korban mulai mencari makan yang hemat di GoFood. Dengan cara seperti ini... Dan ini, order GoFood sekarang. Sekian dan terima nasib. Tutututututututu. Meski di masa pandemi, pastikan buah hati tetap aktif dan ceria. Berikan Vidoran Smart 1 Plus baru dengan kombinasi Cod Liver Oil dan 8 kebaikan formula imun up untuk jaga daya tahan buah hati. Vidoran, wujud cinta ibu tanpa batas. Pemirsa, kini tahapan semakin berat. Keenam finalis Putri Indonesia 2022 akan mendapatkan tantangan berikutnya. Dari keenam putri ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi tiga besar Putri Indonesia 2022. Tapi sebelum itu terjadi, mereka harus melalui sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh para dewan juri. Nah, di layar televisi pemirsa saat ini dan nanti juga yang ada di layar besar di belakang kami saat ini akan ada 9 stupa Borobudur yang di dalamnya berisi nama-nama dewan juri. Tugas dari para finalis ini, mereka akan menyetop pengacakan 9 stupa tersebut. Ketika kata stop mereka sebutkan, maka stupa akan berhenti dan memunculkan satu nama juri, maka juri tersebutlah yang akan mengajukan pertanyaan kepada finalis. Kalau memang sudah siap, ya sebentar lagi kita geser. Yes, dan waktu yang akan diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah 30 detik untuk masing-masing finalis. Wow, that is very short. Sudah siap ya, girls? But they can do it. Ya, yes. 30 detik. Baik, kita akan mulai sesi tanya-jawab karena aturan ini sudah dipahami betul oleh para finalis. Untuk itu kami mohon Jawa Timur untuk maju terlebih dahulu dan... mengikuti sesi pertama, Adinda Kresheila. Dewan juri, perkenalkan ini Adinda Kresheila dari Jawa Timur. Adinda, halo. Hai, Kak Coki. Gimana perasaanmu per detik? I'm very excited and very grateful at the same time. Thank you so much for the opportunity. Oh, great. Sepertinya udah ready banget ya. Yes, let's start the question and answer yes, session for you. Let's go. Stupanya sudah siap di layar dan kami acak nomornya sekarang. Stop. Dan berhenti di juri Frederica Alexis Call. Juri Frederica, silakan pertanyaannya. Silakan, Fred. Your question is, this year G20 Indonesia holds its presidency and brings the theme Recovery Together, Recovery Stronger.
As Butcher Indonesia, how do you make sense of this theme? And how do you project this to our future situation? Adinda sudah menerima pertanyaannya dengan baik? Ya. Yep. Waktumu 30 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. This G20 summit right here upholds the spirit of collaboration and empowerment, which in line with the Yayasan Putri Indonesia's values. So I'm here to tell you that this is our time to show that collaboration and empowerment is our way to recover stronger and recover together so Indonesia and our economic stability could grow and recover together. Thank you. Jawa Timur. Amazing. Hanya tersisa kurang dari 5 detik tadi waktunya. Terima kasih. 25 seconds. Silakan kembali, Adinda. Terima kasih. Dan bertukar tempat kali ini dengan Jawa Barat. Melani Teresa Barat. Melani Teresa Barat dari Jawa Barat masuk ke 6 besar dan... Bagaimana kabarnya hari ini, Melanie? Luar biasa, terima kasih. Kuat, semangat? Semangat, of course. Semangat, sebentar lagi ya. Ibu kota Indonesia secara bertahap akan dipindahkan di Kalimantan. Menurut Anda, peluang apa yang akan dibawa bagi bangsa kita dalam hal ekonomi, pariwisata, dan budaya? Boleh dijawab bahasa Inggris, boleh dijawab bahasa Indonesia. Silakan. Dua pilihan, Melanie. Sudah dipahami pertanyaannya? Paham, terima kasih. Menjawab dalam waktu 30 detik dari sekarang. I believe the relocation of the new capital city is a great change to empower the economic stability in terms of logistics, tourism, and infrastructure. This new capital city will also be the new green technology, which is the first city. That is why I believe this nation, it will be empowered to achieve a better economy for the world. Thank you. Amazing. Pas 30 detik dimanfaatkan benar, Pat. Melani, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Jawa Barat selesai. DKI Jakarta 5, silakan bergerak. Inilah Cindy May McGuire. Kan, jawabannya keren-keren ya? Keren-keren banget. Dan firm gitu ya. Kekuatan perempuan Indonesia. Halo Cindy. And how are you too? I am great. You ready? I'm ready. Siap-siap ya. Langsung aja kita putar ya. Acakin ya. Yes. Acak. Stop. Dan juri Budi Gunadi Sadikin, Menkes kita akan bertanya. Silakan, Pak Menkes. Yeah, because Cindy is the doctor, maybe the question is asked to me. Cindy, from your name, saya bertanya dalam bahasa Indonesia. Yeah. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting saat ini berada di angka 24% atau 5 juta balita. Nah, ini permintaan Presiden Joko Widodo harus diturunkan menjadi 14% di tahun 2024. Sebagai Putri Indonesia, sinergi apa yang Anda usulkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu program pemerintah bebas stunting 2024? I know you can answer in English, tapi if you can answer in Indonesian, I will be more prefer. Terima kasih. Sudah mengerti, sudah paham pertanyaannya? Ya, sudah. Sudah siap? Sudah. Baiklah, waktunya dimulai dari sekarang. Izinkan saya untuk menjawab dalam bahasa Inggris. The solution for this is to give education, to provide education about the proper nutrition for pregnant and lactating women. And for the economy solution, we can give a training for each individual in order to maximize their potential. Thank you. Singkat, padat, jelas. Demikian, juri. Demikian, Pageant Lovers. Terima kasih, Cindy. Silakan kembali ke posisi awal. Thank you. Bali, silakan ke depan.
terhebat Bali, Lakshmi Syari Deni Suardana. Lakshmi. Halo Lakshmi. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Baiklah, sudah siap? Yes. Langsung saja kita acak stupanya ya. Okay, stop. Bapak Triawan Munaf. Kami persilakan, Pak, berikan pertanyaannya. Hai, Lasmi. Halo, Bapak. Okay, pertanyaan saya dalam bahasa Inggris. Bisa jawab bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Bali. Canda saya. Iya. Okay. With the loosening regulations in tackling the spread of COVID, where people now can take off masks outside, they are getting positive response from the community, especially optimism in economic development, one of which is in the tourism sector, Bali. In your opinion, is this new regulation serves an opportunity or a challenge for the Indonesian tourism sector? Please answer. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. Sudah siap Lakshmi ya. Waktunya ingat 30 detik dari sekarang. This new regulation is a golden opportunity that we should take advantage of. It's a great momentum to grow our tourism industry, especially in islands like Bali and the new five priority islands. And we should take this momentum to attract not just foreign tourists, but also local tourists and help support and grow local businesses that need our emergent help right now. And I think that's what we should do, and that will help grow our economy. Thank you. Great, Lakshmi. Dari hati. Terima kasih, Matur Suksema, sekali lagi. Untuk Lakshmi, Syari, Deni, Suwardana dari Bali, dan bertukar tempat dengan Sulawesi Tenggara, kita panggilkan Arina Reskiana Arfa. Sulawesi Tenggara. Halo Arina. Halo. Arina, keluargamu ada di sini? Ada. Hai. Wow. Pastinya mereka sudah bangga sekali ya, kamu sudah di top 6. Alhamdulillah. Ready? Ready. Langsung kita acak stupanya. Stop. Juri Anya Geraldine akan bertanya. Nyanya, silakan. Selamat malam. Malam Kak Anya. Okay, so here's the question. Bhinneka Tunggal Ika means unity in diversity as the principle and motto for our nation Indonesia. How do you think Bhinneka Tunggal Ika can be a mediator in responding to the intolerance issue that is currently happening in our society? Sudah pahami? Sudah. Tayangnya? Sudah. Sudah siap? Siap. Mainkan. 30 detik dari sekarang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Saya percaya bahwa filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika akan mengingatkan kembali kepada kita semua betapa pentingnya menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan. Oleh karena itu, persoalan intoleransi akan menjauhkan kita semua dari perpecahan. Oleh karena itu, junjunglah bersama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Indonesia. Terima kasih. Wow. Wow. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Arina bertukar tempat dengan yang terakhir kali ini, Pat. Kita panggilkan Banten 1. Krisi Francisca, pendukungnya. Ayo, kasih semangat. Banten 1. You are the last, but definitely not the least. Yes. Of course. Hai, Krisi. Hai, Kak Coki. Kak Pat. Yang jadi tetangga saja buat DKI. Yes, Banten. Yeah. Close to DKI Jakarta. Stupa sudah ada di depan, kami acak sekarang persiapan untuk stop ya. Siap. Stupa, acak. Stop. Kesempatan untuk Siri Thorn Lia Ramwat. Hi.
Hello. Hello, sawadika. Oh, so cute. What one perception would you like to teach to your younger generation about modern beauty? Sudah didapat pertanyaan dengan baik? Sudah, Pak. Waktunya menjawab ya. 30 detik dari sekarang. The concept of beauty has indeed evolving and changing from time to time. And to me, modern beauty means embracing inclusivity. And therefore, what shape you are, what sizes you wear, what color of your hair is, as long as you embrace it and you own it, that it indeed it is modern beauty. And I want to remind every single one of you that beauty belongs to every single one of you in this universe. Thank you. Terima kasih. Banten 1 Grisi Francisca. Pat. Spektakuler. 2022 ini akan terus kita ingat. Yes. Bagaimana suara perempuan Indonesia akan membawa perubahan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Wow, woman empowerment, guys. Love it. Ya, semua senang dengan jawaban mereka? Are you guys happy? Satisfied? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk top 6. Everybody. Jadi, siapa yang bakal masuk ke tiga besar Putri Indonesia 2022? Sabar. Oke, bukan mereka aja, Coki. Aku juga deg-degan. Jadi kan bingung ya, semua jawabannya bagus-bagus ya. Aduh. Gak gampang loh menjawab pertanyaan dalam 30 detik. Dan harus singkat, jelas, padat, dan memberikan informasi. To the point. Yes. Terima kasih juri, silakan ambil keputusan dalam waktu yang singkat juga. Dan kita nikmati dulu penampilan spektakuler berikutnya dari Bunga Citra Lestari. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.
Bela dan juga 38 finalis lainnya. Persaingannya semakin ketat di sini, pemirsa. Di antara keenam finalis terutama dan semua kemampuan telah mereka kerahkan memikat para dewan juri. Dan kita nggak perlu ragu lagi tentang kemampuan mereka untuk berkata-kata dan membawa suara perubahan di tengah masyarakat. Obviously, dan enam besar ini sudah sangat kompeten memenuhi kriteria sebagai Putri Indonesia. Dan amplop masih on the way. Yes, masih on the way ya. Semua belum ada di tangan kita. Belum. Keputusan ini sangat-sangat krusial dan akan memakan waktu sebagaimana kami melaksanakan siaran langsung saat ini. Jadi Indonesia, dimanapun pageant lovers menonton, maka Anda merasakan langsung bahwa kejadian ini berlangsung pada detik Anda menonton. Betul sekali, dan pastinya yang menonton bukan hanya dari seluruh Indonesia, tapi juga dari around the world, yes? Pasti banyak banget pajer-pajer lovers dari luar sana menonton kita dan pasti menunggu siapakah yang akan masuk menjadi tiga besar. Pat, bukan hanya enam besar sekarang, tapi energi yang kita rasakan adalah kehadiran rekan-rekan mereka yang telah melewati tahap sebelumnya, tapi tetap bersemangat dengan senyum memukau, keanggunan dan kecantikan mereka. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh finalis yang sudah berpose di sini. Energi yang besar dari panggung ini. Betul sekali. It's a huge energy we have. Exactly. Love it. After 2 years, 2 tahun kita menunggu perhelatan akbar ini. Aduh, Beth. Ya kan? Saya kalau baca media sosial, bagaimana teman-teman kita berteriak di luar sana. Mereka rindu, kangen, dan pengen banget supaya Putri Indonesia bisa segera dimulai. Dan akhirnya, di sini kita berada sekarang. Exactly. And tanpa masker, enak banget ya. Maksudnya itu kita. Iya, benar-benar. Sesuai dengan apa yang saat ini kita lakukan, semua yang mengikuti acara ini sudah divaksinasi, kemudian kita sudah menerima booster. Kami juga bersyukur kalau Anda pemirsa di rumah sudah mengikuti apa yang pemerintah anjurkan supaya Indonesia sehat dan maju bersama. Amin. Dan malam hari ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada beberapa tamu undangan yang khusus diundang hadir, rentang usianya panjang tapi berani hadir karena bisa saja 2 tahun ini sudah memendam rasa itu untuk bisa datang ke acara besar seperti Putri Indonesia. Betul sekali, dan bukan hanya itu, banyak sekali para bukan dari pageant lovernya aja, tapi juga ada beauty enthusiast, all the makeup artist, fashion enthusiast, mereka juga hadir di sini, para alumni dari Putri Indonesia. Hai. Semua para putri, good to see you. Wajah-wajah yang sangat familiar dan mengisi kelas kami, mengisi panggung ini dengan meriah di tahun-tahun mereka sebelumnya. Betul. Pat, yes? Tadi kita baru menyapa sebagian dari pendukungnya. Sekarang izinkan kita untuk kembali menyapa mereka yang belum sempat kami panggil. Kalau nggak salah Sulawesi Tenggara tadi pendukungnya lagi adem ayem. Itu kedinginan atau gimana maksudnya di sana? Are you guys okay? Aman ya, say. All good ya. Ya, kata mereka semua baik-baik aja di tribun. Ya, mereka baik-baik aja. Kecuali. Mereka nggak kesorot kamera. Mungkin boleh disorotin kamera, Azik. Selamat datang, selamat bergabung juga kepada para wakil terbaik dan para pendukung terbaik dari Jawa Timur. Di mana Jawa Timur tadi suaranya, masih dengar nggak? Oh ya. Yeah. Coba kita ceki-ceki ya. Gimana dengan Bali? Jawa Barat, masih ada nggak suaranya Jawa Barat? Hey. Wow. Sudah ada apa di tangan saya? Ya, pemirsa, inilah yang kami dapatkan dari tangan seorang runner, pelari cepat, dan terima kasih untuk amplopnya. Juri, terima kasih. This is very fresh. It is from the oven itself. Nama-namanya sudah di tangan kami. Dan berikut ini, hadirin dan pageant lovers, inilah 3 besar Putri Indonesia 2022.
Coba kita beri sorak-sorai kepada top 6. Di mana suara pendukungnya untuk Banten? DKI Jakarta. Sulawesi. Oh iya. Oh iya. Lengkap sudah energinya di sini dan detik-detik menegangkan akan segera terjawab. Dan kami akan mulai dengan yang pertama di tiga besar, yaitu Bali Laksmi Syari Deni. Yang kedua di tiga besar, Putri Indonesia 2022. Congratulations to dengan melompat-lompat. Saya bisa mengerti perasaan para pendukung. I feel you guys, Asian lovers. Rasanya saya sama Pat mau nutup lagi amplop ini untuk membukanya kembali. Tapi perjalanan pertunjukan ini harus terus kita lanjutkan. Yes. Ini dia satu posisi terakhir di tiga besar Putri Indonesia 2022. And I believe semuanya juga bisa merasakan. Congratulations DKI Jakarta 5, Sydney Maya. Tiga besar kita dapatkan, perjuangan masih akan dilanjutkan. Kami ingatkan kehadiran 44 finalis bersama kami kembali di panggung ini adalah karena sesaat lagi kami akan mengumumkan mereka-mereka yang akan mendapatkan gelar Putri Atribut Putri Indonesia 2022. Ada tiga Putri Indonesia Intelligentsia, Putri Indonesia Berbakat, dan Putri Indonesia Tradisional Kostum Terbaik. Dan seluruh Putri Atribut Putri Indonesia 2022 akan mendapatkan hadiah berupa paket hadiah dari Teta Aesthetic Clinic masing-masing senilai 1 juta rupiah. Yang pertama, juga kami akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan gelar Putri Indonesia Intelligentsia 2022. Pemenang Putri Indonesia Intelligentsia 2022 akan mendapatkan satu paket produk Mustika Ratu per 3 bulan sekali selama 1 tahun, beasiswa pendidikan S2 dari IPMI, program Master of Business Administration, pendidikan Makeup and Hairdo Professional dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muriati Sudibyo senilai 7,5 juta rupiah. Membership atau keanggotaan dari Paradigm Fitness selama 1 tahun. Dan inilah saatnya kami menyebutkan
Putri Indonesia Intelligentsia 2022. Mereka adalah yang pertama, selamat Kalimantan Timur, Margiana Ignasia. Selamat kepada Putri Indonesia Intelligentsia 2 2022 Jawa Timur, Adinda Kresheila. Dan dari Kalimantan Selatan sebagai Putri Indonesia Intelligentsia 3, Francisca Octaviani Hardi Putri. Jadi tahun ini memang agak berbeda ya Coki ya. Jelas banget. This year karena susahnya kita memilih Putri Indonesia Intelligentsia, akhirnya kita harus memilih tiga-tiganya. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Apresiasi terbaik untuk mereka yang telah menunjukkan talentanya. Dan selanjutnya kami akan mengumumkan Putri Indonesia Berbakat 2022. Ada tiga nomine yang sudah terpilih sebelumnya, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta 1, dan DKI Jakarta 5. Dan Putri Indonesia Berbakat 2022 akan mendapatkan piala atau trofi dari Yayasan Putri Indonesia, pendidikan makeup dan hairdo profesional dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muryanti Sudibyo senilai Rp7,5 juta, paket produk Mustika Ratu per 3 bulan sekali selama 1 tahun, beasiswa pendidikan sarjana, sarjana studi manajemen atau studi komputer dari BSI, and of course membership dari Perdam Fitness selama 1 tahun. Dan peraih Putri Indonesia Berbakat 2022 adalah DKI Jakarta 1, Angelia Rizky. Drummer pemersatu bangsa. Keren. Dan ini yang terakhir, kami akan mengumumkan Putri Indonesia Tradisional Kostum Terbaik 2022. Dan sebelumnya ada tiga nomine, dan inilah namanya, Putri Indonesia Tradisional Kostum 2022. Yang pastinya juga akan mendapatkan beasiswa pendidikan sarjana, sarjana studi manajemen atau studi komputer dari BSI, dan pendidikan personal makeup and hairdo dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muryati Sudibyo senilai Rp2,5 juta. Inilah peraih Putri Indonesia Tradisional Kostum 2022 dari Maluku, Jasmine Kadilan. Putri Atribut Putri Indonesia 2022. Dan untuk para pemirsa yang ada di rumah, tetap stay tune di sini, karena saat lagi kita akan melihat perjuangan dari tiga besar di babak terakhir. Bagaimana perasaan mereka saat ini setelah menerima beberapa predikat atas talenta yang sudah mereka tunjukkan di hadapan dewan juri dan juga para penggemarnya. Tetap bersama kami untuk menyaksikan penampilan mereka selanjutnya, dan terutama tiga besar di Putri Indonesia 2022. Yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Apa jadinya jika Surya tiada? Akankah kehidupan masih ada? Tahukah
demam, setiap gelas S26 Procalgol diformulasikan oleh Wyatt Nutrition Expert. Buku nutrisi dan belajar progresifnya untuk masa depan hebatnya. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Botrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Botrek Extra, andalanku. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Apa jadinya jika Surya tiada? Akankah kehidupan masih ada? Pulang setelah seharian bekerja. Apapun dimanapun, jangan kendor. Bear Brand, bisa banget. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup jeluk. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup lagi dan lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Usia 5 sampai dengan 15 tahun adalah periode penting pertumbuhannya. Selalu dukung pertumbuhan fisik, kognitif, dan karakternya. Milo, dengan proses 2 kali ekstrak malt, dilengkapi dengan susu, vitamin, dan mineral. Milo, energi untuk tumbuh aktif tiap hari. Sendi gandung Big Pack. Buat sharing kameramen, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Betul benar kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum wangi habis makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Baru, Roma Malkis Belgian Coklat. Coklat Belgia mewah, menyatu dengan kreator serinya. Delicious. Roma Malkis Belgian Coklat. Enak coklatnya. Meski di masa pandemi, pastikan buah hati tetap aktif dan ceria. Berikan Vidoran Smart 1 Plus baru dengan kombinasi Cod Liver Oil dan 8 kebaikan formula imun up untuk jaga daya tahan buah hati. Vidoran, wujud cinta ibu tanpa batas. Apa jadinya jika Surya tiada? Akankah kehidupan masih ada? Saat si buah hati mulai bereksplorasi, terus lindungi langkahnya. Denkau NutriTots, diformulasi khusus untuk toddler Indonesia. Yuk bunda, bantu lindungi langkah eksplorasinya. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Botrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Botrek Extra, andalanku. Sendi gandung Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sendi gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Meski di masa pandemi, pastikan buah hati tetap aktif dan ceria. Berikan Vidoran Smart 1 Plus baru dengan kombinasi Cod Liver Oil dan 8 kebaikan formula Immune Up untuk jaga daya tahan buah hati. Vidoran, wujud cinta ibu tanpa batas. Aku cinta padamu. Iya. Beng-beng sekarang lebih besar. Ekstra coklatnya, ekstra karamelnya, bikin makin cinta. Beng-beng, makin besar makin cinta. Perut yang sehat, awal dia bisa melakukan banyak hal. LactoGrow, dengan 0 gram sukrosa, lactobacillus reuteri, serat pangan, vitamin dan mineral. Perut sehat, awal dia grow happy. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Romo kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Romo kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Pesan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Biasakan konsumsi sayur, buah, dan minum air yang mengandung mineral esensial yang baik bagi tubuh. Pastikan kemasannya aman untuk bayi dan anak. Thank you.
indah sekali lagu dan suaranya. Hadirin, pemirsa, Major Lovers, inilah tiga besar Putri Indonesia 2022. Kasih tepuk tangan lagi buat mereka. Mereka adalah putri yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya untuk berkompetisi di kancah internasional. Dan sesaat lagi, mereka akan menjalani ujian terakhir yang semakin berat. Exactly. Dan tiga besar finalis Putri Indonesia malam ini tampil cantik dengan tata rias dari Beauty Queen Series by Mustika Ratu, High Quality Makeup with Skincare Benefit. Di tahap ini, pemirsa, masing-masing putri akan mendapatkan giliran untuk menjawab satu pertanyaan yang sama dari satu super. Dan ketika satu finalis menjawab pertanyaan, maka dua finalis lainnya akan menggunakan headphones di telinganya. Dan akan kami perdengarkan musik yang keras sehingga mereka tidak bisa mendengar suara sekelilingnya. Yes, but not only that, masing-masing finalis akan diberikan waktu maksimal 60 detik untuk menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan malam ini akan diberikan oleh Ibu Putri Kuswisnu Wardani selaku penasihat utama Yayasan Putri Indonesia. Sudah di sana Ibu, persiapan Ibu ya. Salam sehat dan kami akan menggiring finalis yang pertama untuk menuju ke posisinya. Sementara dua finalis lain akan melipir ke sebelahnya untuk mendengarkan musik. Bali, kami akan memulai dengan Laksmi Syari Deni Suwardana. Silakan ke depan, Bali. Kita nggak terburu-buru di sini, kami harus pastikan dulu bahwa kedua finalis sudah menggunakan headphones dan diperdengarkan suara supaya mereka tidak bisa meniru jawaban dari finalis yang pertama ini. Kita pastikan terlebih dahulu ya. Laksmi. Halo. Pernahkah ada mimpimu kemarin malam atau hari ini ada di tiga besar? Mungkin waktu kecil. Oh wow. Waktu kecil mimpi di tiga besar. Sering dibilang di koran nanti sama Mbok di rumah kalau mungkin nanti dari Putri Indonesia. Ih, mau dong ketemu Mboknya. Wow. Wow. Ya, banyak orang tua yang sudah mengatakan hal-hal baik kepada kita. Dan ternyata di kemudian hari banyak terjadi. Iya, jadi pengen ketemu deh. Mau dikenalin? Iya, mau dong. Punya IG enggak? Inter masak Mboknya. Ah, mau dong. Oke, that's good. We are now ready. Belakang aman semua? Hello, low, 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 low. Jawa Timur? Hello, low, oke. Okay. Hello, oke. Okay. Aman. Ibu. DKI Jakarta, aman. Silakan pertanyaan, Ibu. Baik. Laksmi, Anda boleh menjawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu udah ubah? Dan apabila iya atau tidak, kenapa? Kamu jelaskan alasanmu. Laksmi sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Waktumu sekarang 60 detik. Gak usah terburu-buru menjawabnya. Persiapan dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. I don't have any experience in my life that I regret, however bad it is. I believe that the universe has made plans for me and it has helped me grow into a stronger, wiser, and more righteous person. And that is why I can stand here in front of you tonight because of all the experience that has taught me. And it's made me a new person and I am courageous and I know I can conquer anything. Thank you. Everybody loves your answer on that issue. Thank you so much, Laksmi. Thank you. Sekali lagi sukses buat kamu. Wow. Sukses ya, benar-benar dalam hati. Based on her experience. Benar kan? Jawa Timur. Jawa Timur. Tolong dilepas headphone-nya. Dan halo Jawa Timur, boleh maju. Mendekatlah Adinda Krishna. Menyangka ada di tiga besar? Not at all. Alhamdulillah, sangat bersyukur.
Selamat. Selamat. Thank you. Ini kayak flashback 2 tahun lalu deh aku kan jadinya. Bersama Jawa Timur lagi. Oh iya benar. Oke. Bali juga. Bali juga. Oh iya juga. Semua kangen sama Putri Indonesia. Di sebelah kananmu ada Ibu Putri Kuswisnuwardani siap memberikan pertanyaan. Silakan Ibu. Adinda, ya Ibu. Kamu boleh menjawab pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu ubah? Dan kalau ada atau tidak, tolong jelaskan alasanmu. Sudah dimengerti pertanyaannya? Sudah. Inilah waktumu menjawab 60 detik. Cukup banyak. Dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. I wouldn't change any second in my life because that would keep me here, and that is what the challenges, the obstacles, every of those, it would give me every learning to give me standing in the stage tonight, and I'm very grateful. I'm very grateful for each and every obstacles and challenges that I've been doing in my life, and I'm fully grateful for all of that, and I won't change anything, and I will do any better for the future. Thank you. Keep up the good work, Adinda. Terima kasih untuk waktunya dan sudah selesai tanya jawabnya. Mari kita berikan semangat terus untuk para finalis. Adinda dari Jawa Timur selesai. Dan last yang first but not least, DKI Jakarta 5, Cindy May McQuarrie. Cindy, bersama dengan Bali dan Jawa Timur, dua saingan terbaikmu. Apakah menyangka ada di sini, Cindy? No, not really. Not really? But you still have your confidence, right? Yes, I do. I do. I am confident. Okay. Ada Ibu Putri siap untuk bertanya kepada Cindy. Silakan, Bu. Cindy, kamu boleh menjawab pertanyaan ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu ubah? Tolong jelaskan apabila jawabannya iya atau tidak, kenapa? Sudah dimengerti? Sudah. Baik, waktunya 60 detik untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Izinkan saya untuk menjawab dalam bahasa Inggris. I do believe that I don't want to change anything in my life. Because everything I do is a lesson for me. Everything I do, I think if I do wrong, I would not do it again. If I do it right, I would do it again. Thank you. I love it. Self-conscious, self-love yang sangat tinggi. Wow. Thank you, Cindy, for the answer. Beautiful. Ayo, Plenary Hall. Major Lovers, kasih lagi tepuk tangan ya buat mereka bertiga. Pertanyaannya sehat selalu ya Ibu, dan silakan para dewan juri untuk berunding menentukan siapakah putri yang paling layak mendapatkan gelar Putri Indonesia 2022. Sesaat lagi kita semua Indonesia akan mengetahui siapakah putri yang akan dimahkotai mahkota Putri Indonesia 2022. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Putri Indonesia 2022. Baru dari merek internasional kelas dunia, Marlboro kini hadir karya otentik buatan tangan. Marlboro Crafted Authentic, harga Rp7.000 per bungkus, isi 12 batang. Waktu ada aja momen gerah yang bikin kamu gerah ngapa-ngapain. Chill guys. Nyatanya nyegerin gerah itu gampang. Gerah, chill aja lah. Sprite. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Halo sayang, pakai my baby ya.
biar harum. Teman aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus.
yang mudah untuk menjadi seorang putri Indonesia. Butuh perjuangan, butuh keteguhan hati untuk bisa melangkah membawa nama besar Indonesia di mata dunia. Dan di tengah pandemi COVID-19 selama 2 tahun kemarin, Roro Ayu Maulida Putri telah menunaikan tugasnya sebagai seorang putri Indonesia dengan sangat baik. Tutur kata, tingkah laku, dan dedikasi mulianya benar-benar mencerminkan seorang putri Indonesia sejati. Inilah dia, Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020. Putri Indonesia 2020, Jawa Timur! Jadi Putri Indonesia adalah impian saya sejak dulu. Nothing worth having comes easy. Begitulah perjuangan saya untuk menjadi Putri Indonesia 2020. Hingga akhirnya mengenakan mahkota berharga ini. Saya bersyukur telah dipercaya untuk melanjutkan visi dan misi Putri Indonesia. Tidak mudah untuk mengemban visi dan misi ini di tengah pandemi COVID-19. Namun saya tidak pernah menyerah dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk merepresentasikan perempuan ke mata dunia. Saya sangat terharu ketika berhasil mencapai top 21 di 69 Miss Universe. Delegate in the top 21 is Indonesia. It feels like a dream come true. Mampu mewakili Indonesia di ajang kecantikan internasional yang paling bergengsi. Malam ini, saya akan meneruskan mahkota ini kepada wanita yang tidak hanya rupawan, namun memiliki kecerdasan, kepercayaan diri, dan tujuan mulia untuk melanjutkan visi misi sebagai Putri Indonesia. Saya, Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu serta masyarakat Indonesia atas doa, dukungan, dan semangatnya kepada saya. Matur sembah nuwun. Ayuma, kamu tetap menjulang. Apa kabar di atas sana? Kamu sudah meraih the top 21 pada ajang the 69th Miss Universe. Dan itu adalah pencapaian yang tidak biasa. Saya mau bilang itu luar biasa sebenarnya. Yes. Tapi apakah dulu itu, pada saat itu kamu pernah menyangka akan mendapatkan momen bersejarah ini saat menjadi bagian dari finalis Putri Indonesia 2020? I think I have a dream. Yeah. Yeah, I dream about it. But I was thinking like, who am I? I'm just ordinary girl that it's imperfect. But I know that I always try my best to do the best to represent Indonesia, to represent Jawa Timur. So that's why I believe that every time I'm doing my best, that's make me feel I'm perfect. Great statements, Ayuma. Thank you so much, Ayuma.
banyak wanita berkaca-kaca. Dan pria pasti mengagumi apa yang menjadi kekuatanmu sebagai seorang perempuan. Dan terima kasih sekali lagi Ayuma. Tidak cukup Indonesia berterima kasih kepada Ayuma karena dia adalah duta bangsa pada saat itu, sekarang, dan seterusnya. Apa yang sudah ditorehkan di ajang internasional adalah kebanggaan kami. So thank you for your service to this country. Thank you for all your hard work and all the achievement for Indonesia. I know all your hard work. Thank you. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia, PT Mustika Ratu, yang tentunya sudah memberikan kepercayaan itu kepada saya. Dan terima kasih kepada seluruh pageant lovers Indonesia, kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur, semua tim yang ada di belakang saya. 2 tahun sudah saya menjadi Putri Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Semoga penerus saya bisa memberikan lebih baik dari apa yang bisa saya berikan dan terus membanggakan Indonesia. Because being a Putri Indonesia, you work with your heart. Not only being confident, not only being smart, but you're being sincere and genuine. Thank you, Ayuma. Dan inilah last walk Roro Ayu Maulida Putri mengenakan gaun rancangan Anas dengan mahkota Putri Indonesia terakhir di panggung megah Putri Indonesia. Terima kasih Ayuma. Indonesia, ini adalah saat yang paling mendebarkan dan yang paling kita tunggu-tunggu. Kita semua akan segera menjadi saksi siapa yang akan dimahkotai. Mahkota Putri Indonesia 2022. Ketiga besar Putri Indonesia 2022 akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Di antaranya dipersembahkan oleh Teta Estetik Klinik dan mendapatkan beasiswa S2 dari Universitas Indonesia. Dan saat ini perhiasan ketiga besar Putri Indonesia 2022 persembahan dari Bening Lingerie. Dan Putri Indonesia 2022 serta Runner Up 1 dan Runner Up 2 akan mendapatkan hadiah berupa piala atau trofi dari Yayasan Putri Indonesia, rumah dinas, apartemen untuk kegiatan Putri Indonesia dari Yayasan Putri Indonesia dan PT Mustika Ratu TBK, gaji per bulan dari Yayasan Putri Indonesia, tunjangan supir operasional dan tunjangan bensin yang dikeluarkan oleh PT Mustika Ratu TBK untuk pemenang Putri Indonesia 2022, mobil operasional milik Yayasan Putri Indonesia untuk runner up 1 dan 2. Membership dari Taman Sari Royal Heritage Spa berlaku 1 tahun. Pendidikan pengembangan kepribadian dan makeup profesional dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muriati Sudibyo senilai Rp24 juta. Paket produk Mustika Ratu per 3 bulan sekali selama 1 tahun. Beasiswa pendidikan S2 dari Universitas Indonesia program Magister Ilmu Administrasi. Hadiah perhiasan dari Hartono Wiratani berupa kalung, rantai, dan cincin senilai dengan Rp5 juta untuk runner up 1 dan runner up 2. Mendapatkan Rp7 juta untuk pemenang Putri Indonesia 2022. VIP membership course material dari Wall Street English. Voucher hadiah pembelian sepatu senilai Rp5 juta
dari Rotelli untuk pemenang Putri Indonesia 2022 senilai 3 juta rupiah untuk runner up 1 dan 2, 2 juta. Untuk runner up kedua, membership dari Paradigm Fitness selama 1 tahun serta 30 sesi personal trainer. Unlimited treatment by Theta Aesthetic Clinic and voucher dari Top Up ID. Mendapatkan perawatan gigi dari Pure Dental Aesthetic. Mendapatkan voucher dari Sony Wicaksono senilai 2 juta rupiah untuk pemenang Putri Indonesia 2022, lalu 1,5 juta untuk runner-up 1 dan 1 juta untuk runner-up 2. Mendapatkan gaun malam dari Lukman Abadi senilai 6,5 juta rupiah, gaun malam dari Denny Opulence senilai 6,5 juta rupiah. Terima kasih, Patricia. Wow, itulah hadiah-hadiah yang mengagumkan yang didapatkan oleh para putri. Sungguh suatu hasil dari keringat yang tidak sedikit. Kita kembali ke pengumumannya. Dan kami tidak ingin mendahului Anda, Pageant Lovers. Makanya dari tadi, amplop ini tetap saya pegang dan baru saya buka sekarang. Let's open it! Pageant Lovers, apa kabarmu di sini? Masih semangat? Saya mau ingatkan, pada bagian Indonesia Timur, ini sudah lewat tengah malam, tapi mereka masih setia menonton kita. Boleh kita kirimkan semangat dengan tepuk tangan meriah dari Jakarta untuk semua Pageant Lovers di seluruh dunia. Hadirin dan pemirsa, runner-up 2 Putri Indonesia 2022 berhasil diraih oleh
Wiratane. Jakarta untuk Indonesia. Dari Bali kita punya Putri Indonesia 2022. Dan selempang akan diberikan oleh Ibu Putri Kusri Suhardani. Kami persilakan Ibu. Dan selanjutnya juga ada Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI untuk menyerahkan piala. Ucapkan kembali selamat kepada runner-up 1 Putri Indonesia 2022 yang dinobatkan menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2022. Cindy May McQuire. Dan mahkota akan diserahkan oleh Putu Ayu Saraswati. Semua diturunkan ya Pet. Karena memang ini adalah sebuah ajang yang akan selalu diteruskan oleh putri-putri terbaik bangsa. Dan inilah pemahkotaannya, runner-up 1 Putri Indonesia 2022 yang dinobatkan menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2022. Dialah Cindy May McQuire. Selamat DKI Jakarta 5. Dan juga selempang akan diberikan oleh Ibu Putri Kus Wisnuwardani. Dan selanjutnya untuk penyerahan piala, kami undang Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk memberikan piala. Dan inilah buket bunga yang diberikan oleh Miss International 2019 Siri Thorn di Aramwat. Yang lagi on the way is okay ya. Apa-apa, bunga kita tunggu. Yang pasti kita harus doakan karena Cindy akan menuju kepada kompetisi internasional berikutnya. Yes. Silakan foto bersama. Yes, dan selanjutnya saatnya Jihan memberikan mahkota. Kepada Adinda Kresheila. Yes. Banyak ya pendukungnya. Dan Adinda nanti akan mewakili Indonesia di Miss Supernational. Selamat. Begitu juga dengan Cindy May McQuire yang akan mewakili Indonesia di Miss International berikutnya. Kita harus tetap dukung mereka ya Pat. Yes, of course. Harus dong. Harus dukung. Apapun yang kamu punya di tanganmu, kita dukung mereka. Selamat. Dan selanjutnya akan bersiapkan Bapak Sidarto Danu Subroto
selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk menyerahkan piala. Sudah diserahkan, inilah kehormatan sekaligus kekuatannya untuk mereka. Dan kami mohon kepada tamu negara kami tadi sudah menyerahkan duluan ya. Betul. Terima kasih, terima kasih. Ketiga besar Putri Indonesia 2022 sudah kita dapatkan. Inilah mereka dalam perjuangan selanjutnya yang dalam tahap perencanaan. Mari kita luncurkan doa terbaik kita dan tetap dukung dari manapun kita berada. Dan sebelum kami pamit undur diri, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, PT Mustika Ratu TBK, Yayasan Putri Indonesia, LSPR Communication and Business Institute. Garanti minuman green tea terbaik, rahasia teh, master dan sehat beras, bebas gula, saya garanti enak tanpa rasa bersalah. Dan terima kasih kepada False Lashes, bulu mata palsu by Tickle 7, Indonesia Fine Premium Lashes, where your beauty comes alive. Seluruh pihak yang ikut menyukseskan acara ini, terima kasih. Mari kita pastikan dan saksikan bersama, inilah the first walk of Putri Indonesia 2022, Lakshmi Shardini.